saya mengadakan majlis perkahwinan anak sulung saya, tetapi ada sedikit kekecewaan berlaku apabila pihak pembangkang YDP Tersakok telah mengumpulkan orang-orangnya untuk membuat bantahan pembangunan di sini. Tapi kami rasa tak selesa kerana dia menakutkan saudara mara yang datang. Bukan kami mengacau atau tidak, tapi mereka yang mengganggu majlis kami. Kami memang, pihak kami memang rasa tidak cukup selesa dan rasa macam benda ini mengganggu kami. Jadi kami tadi memohon dia untuk bersurat dan tidak ada rasa untuk mengganggu dia mempunyai majlis ataupun mencabar dia. Cuma kami tak nak dia mengganggu majlis kami. Itu saja.